John. Ya, kita punya kekuatan sudah jelas dalam bertahan. Kita menguji pertahanan kita hari ini. Ya, kita menguji sektor pertahanan kita. Bagaimana kita kalian coba terapkan dalam pertandingan hari ini. Dan sekali lagi saya sampaikan, berikan yang terbaik dari kalian. Supaya begitu kita di AFC nanti atau di Liga, keputusan kita. Ayo kita cepat tinggal apa enggak bocet ya enggak siapa yang enggak bocet aja ah ya foto ini Thank you.
pertandingan seru ya. Kita pertandingan pertama dengan klub Liga 1, kita tahu bahwa dalam pertandingan dengan klub selevel dengan kita, pasti kita akan dapat tantangan dan tekanan yang berbeda ya. Hari ini atmosfer, boleh dikatakan atmosfer pertandingan resmi, ada benturan, ada keputusan dari wasit, banyak hal. Tapi ada beberapa poin, beberapa catatan tadi saya sampaikan kepada anak-anak. Kita menemukan sebuah lawan yang bermain dengan sebuah formasi yang berbeda dengan apa yang kita lakukan selama ini. Mereka menggunakan 3 pemain di belakang ya, 3-5-2. Sehingga anak-anak di awalnya sempat mengalami kesulitan untuk bisa menembus ya pertahanan lawan. Setelah kita punya water break, sedikit mulai ada peningkatan. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang wajar karena setiap pertandingan akan punya cerita yang berbeda. Yang jelas kali ini kita bisa banyak berterima kasih kepada Persik Kediri karena mereka memberi sebuah perlawanan yang baik. Timnya sangat sengit sekali. Mereka berjuang dari awal sampai akhir. Dan yang paling penting dari aspek taktikal ya, mereka memberi sebuah formasi yang sekarang ini menjadi tren, yang selama beberapa kali uji coba kita sudah menemukan lawan dengan komposisi seperti formasi seperti Persik Kediri. Sehingga itu sangat bermanfaat untuk kita punya sebuah catatan untuk AFC karena tidak menutup kemungkinan lawan-lawan yang kita menghadapi nanti punya formasi yang sama. Sehingga nanti informasi yang kita berikan kepada pemain itu tidak akan asing lagi karena dalam uji coba hari ini kita bisa menemukan situasi yang sama. Terutama dalam aspek kadang hentikan permainan di sektor pertahanan lawan terutama. Tadi tim kita selalu berharap merebut bola dari kaki lawan. Padahal kadang ada momen dalam pertandingan kita tidak mungkin bisa rebut bola, tapi kita bisa mengganggu cara build up dari lawan dengan melakukan sebuah professional foul atau mungkin suatu waktu kita bisa lepas bola itu yang bisa menjadi berbahaya di beberapa menit kemudian. Saya rasa hal-hal seperti itu, bagaimana kita bisa lebih agresif lagi dalam mengambil keputusan terhadap ambil bola atau melakukan sebuah professional foul dalam momen tertentu dalam pertandingan. Saya rasa itu menjadi salah satu catatan yang paling besar. Terus bagaimana kita menghadapi lawan yang andalkan long ball ke sektor pertahanan kita, bagaimana back four kita bisa lebih kompak ya. Di awalnya mereka sering nembus di wingback kiri maupun kanan kita karena long ball mereka, wingback kita selalu keluar dari posisinya. Babak kedua kita sudah lebih rapid sektor pertahanan sehingga begitu ada long ball itu kita bisa langsung duel di zona tersebut. Saya rasa hal-hal seperti itu dari aspek taktikal ya, saya rasa itu. Puas sudah karena saya tahu bahwa pekerjaan kita sangat besar. Ini bukan level FC. Level FC jauh lebih tinggi dari ini. Sehingga kelihatan hari ini bahwa tim kita masih belum siap ya. Masih belum siap untuk level berikut. Mungkin untuk ukuran level Indonesia, ya mungkin itu cukup. Tapi untuk FC kita harus tingkatkan permainan kita, agresivitas kita, organisasi kita. Dari pemahaman taktikal kita harus jauh lebih baik. Karena tingkat FC itu lebih tinggi daripada level yang kita bermain di Indonesia. Ini wartawan Papua, makanya informasi dia. Yang jelas ada beberapa pemain cedera, ya pasti Raymond sudah tahu ya. Ada beberapa pemain cedera, ada beberapa pemain ada kasus lain lagi. Harapan saya dengan waktu yang kita punya ini, mereka segera bisa kembali bermain dengan kita. Rame, semoga dalam pertandingan lawan Persita Tangerang nanti dia ya bisa fokus lagi dan dia bisa kembali ya, kembali seperti semula. Ya, semoga pelajaran yang kita berikan kepada dia hari ini dia bisa ambil hikmah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya rasa begitu ya. Yang cedera sebenarnya cuma 2 orang, Gunasar sama Yang Kabes. Selebihnya ada persoalan lain lagi ya. Tapi itu secara internal kita. Yang jelas hal-hal seperti itu merugikan kita. Karena kita kehilangan beberapa pilihan dalam pertandingan tadi. Seandainya kita punya mereka pasti kita akan jauh lebih kuat dan saya bisa lebih variatif dalam melakukan sebuah susunan pemain. Tapi ya semua itu adalah hal yang kita akan mengalami dalam sebuah kompetisi nanti. Tapi respon dari pemain cukup baik, kita ketinggalan, kita masih bisa bangkit. Meskipun sudah bermain dengan kemampuan yang saya berharap ya. Tapi paling tidak sikap, attitude dari pemain hari ini kita harus memberi sebuah apresiasi.
Sudah pasti. Nah, spesifiknya atau ada kasus? Ada kasus, jelas ada. Saya rasa Raymond bisa berpikir kira-kira arah yang mana kamu orang, ya, okay. Orang kita pasti tahu lah. Makasih, Coach. Oke. Okay.